Hi guys, welcome to Indo Tricky Family YouTube channel. Merdeka, merdeka, merdeka. So guys, hari ini dalam rangka memperingati kemerdekaan negara kita Indonesia, saya mau tanya ke suami saya, seberapa banyak pengetahuan suami saya tentang negara istrinya yaitu Indonesia. Yuk kita tanyain. Pertanyaan pertama. Before you know me, do you know where is Indonesia? I had no idea about where is Indonesia. Okay. I learned it with you. Okay, jadi sebelum dia kenal saya, dia enggak ada pengetahuan sedikit pun di mana itu Indonesia ya guys ya. But Indonesia is the biggest, like the largest fourth largest country in the world. How could you didn't know? Because I wasn't interested in the geography, so. Oh, okay. Jadi dia nggak tertarik sama geografi, jadi dia nggak menaruh ketertarikan di mana Indonesia itu. Still, more than the half of this country doesn't know where is exactly Indonesia. Ah, really? Yeah. Jadi katanya dia sepertinya setengah penduduk di Turki itu kayaknya nggak tahu juga Indonesia itu di mana gitu loh, guys. Okay, second question. Who is the president of Indonesia right now? Oh, I know Jokowi, no. But not Jokowi. I know he's Jokowi. Okay, jadi it's hard for me to pronounce. Yeah, okay, it's okay. Ntar saya nggak mau dia salah nyebut nama presiden. Jadi langsung saya perbaiki guys. Oke, pertanyaan ketiga. Siapa yang menjajah Indonesia? Who colonized Indonesia? Oh, the first was Dutch, Holland. Mm-hmm. And the last one is Japan, which is still right before. How do you know that? Kok dia bisa tahu? I mean, my wife is Indonesian. Of course I do know it. Oh iya, dia tahu, dia ingat. Soalnya saya sering cerita kalau mau 17-an Agustus, saya tuh sering cerita gitu guys, histori kemerdekaan kita. And 3 days after atomic bomb in Hiroshima and Nagasaki. The story about Hiroshima and Nagasaki. Okay. Then Indonesia. Jadi cerita tentang bom atom di Hiroshima dan Nagasaki dan beberapa hari setelah itu kita merdeka. Oke. Sekarang saya mau tanya pertanyaan selanjutnya. Apa pendapat kamu tentang Indonesia? Very, very fast growing. Sangat berkembang, sangat pesat. Economically, secara ekonomi growing. Sangat berkembang, sangat pesat. What else? The kindest people in the earth. Definitely kindest people in the earth. Orang-orang yang terbaik, yang sangat ramah. Orang-orang teramah di dunia. Very traffic. Okay, but it's just Jakarta. But yeah, you know Jakarta. Know yeah, sangat macet. Mempunyai kota yang sangat macet, yaitu Jakarta. And heaven in Bali. Okay. Yes. And what else? And very sticky weather. Humid. Sangat lembab. Yes. Indonesia itu sangat lembab gitu guys. So itulah guys beberapa pengetahuan suami saya tentang Indonesia yang seuprit dan pendapat suami saya tentang negara saya yaitu negara Indonesia. Let me tell you about your country, things that you didn't even know. You have 16, more than 16 thousands of islands, okay? Mm-hmm. It's great. I mean, you have some islands that still has a human habitat very old, yeah. like you saw it in the TVs. Yeah. And some of islands has very wild natures, like a Komodo dragon or any other animals. You have so many fish. You have so many different kind of fish. People's coming all over the world just to see the fish and dive and just to see the fish. You have very beautiful the sea life. Sea life is very beautiful. Yeah. And also seas are beautiful. Yeah. People's coming from everywhere. It's the heaven for the surfers. Ah, okay. And it's very, very
very beautiful country yeah. and very very beautiful people, I must say. Ya, jadi itulah beberapa pendapat suami saya yang membanggakan tentang Indonesia. So, saya kita Indo Turki family mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu. Merdeka, merdeka, merdeka. Mete says merdeka. Video ini adalah video kolaborasi saya dengan teman-teman saya dari Vloggers United, guys. Kalian cek linknya mereka. Video-video mereka di bawah ini. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, dan juga di komen ya, guys. Okay, so thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye bye. Indonesia, Indonesia. Tanah tumpah daraku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku, Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negeriku. Bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah raganya. Untuk Indonesia Raya. Good job. Sedang berulang tahun yang ke-75 tahun. Tadi pagi kita semua sudah menggelar upacara bendera daripada nonton semuanya kan. Sekarang saatnya semua warga kita semua bergembira kita lomba. Semua udah pada siap-siap. Lomba makan kerupuk. Ada Jonathan dan Marco dari Spanyol, Barcelona, terus sama Gaby dari Belanda. Siap, Bunda. Lomba kelereng. Ada Riva di Amerika, Reza Swiss, Alexa di Itali, sama Yunita di Inggris. Mana? Siap. Tusuk botol. Ada Tirana di Jerman, sama Cynthia di Turki. Siap. Lomba tarik tambang. Ada Hani di Italia dan Evi di Kolombia. Siap. Balap karung, ada Yuni di Swiss dan Ipe di Inggris. Mana dia? Siap. Oke, gak usah lama-lama lagi. Ayo kita mulai lombanya. Oke, siap semuanya. 1, 2.
Jangan sedih sis, kalah menang itu biasa. Bener banget, kayak Indonesia waktu itu. Kalah dulu, baru kemudian menang melawan penjajah. Betul, yang penting kita gak boleh putus asa. Harus tetap bangkit dan bersemangat. Seperti semangat bangsa Indonesia, kita mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Kami dari Vlogger United mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesiaku. Yang ke-75 tahun. Kemerdekaan bukan tanda kita berhenti untuk berjuang, tapi tanda untuk berjuang lebih keras lagi. Bangsa yang besar, bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Perjuangan bukan hanya mengangkat senjata melawan penjajah, tapi perjuangan saat ini adalah berkarya dan membuat Indonesia bangga di mata dunia. Kemerdekaan nasional bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya. Perbedaan itu ada bukan untuk dipermasalahkan, tapi untuk kita rayakan. Selamat Hari Kemerdekaan. Merdeka! Merdeka! Merdeka!